Negara juga berperan atau berpengaruh dalam penggunaan pupuk, ya, penggunaan pupuk. Dalam hal ini, terutama ketika kita menggunakan input dari luar berupa pupuk kimia, yang biasanya para petani itu tidak puas, ya, dengan tidak puas dengan memberikan pupuk dalam jumlah sedikit. Akibatnya, petani memberi pupuk dalam jumlah yang banyak, sehingga yang seharusnya pupuk tersebut dapat digunakan atau dapat terbagi untuk luasan tertentu, pada akhirnya tidak dapat digunakan untuk keseluruhan wilayah, sehingga ada beberapa daerah yang tidak memperoleh pupuk yang ada. Baiklah, jadi di sini nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai pengelolaan hara lahan sawah. Di sini saya mewakili Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang saat ini belum bisa hadir. Di sini akan disampaikan oleh widya suara kami, ada Ibu Susmawati dan juga Ibu Amalia Rosa, dan juga saya sendiri yang juga berperan sebagai widya suara untuk menyampaikan materi pengelolaan hara di lahan sawah. Mari kita simak baik-baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Sobat Tani Indonesia, kegiatan wisata tani kita sudah dibuka. Kita langsung saja ke materi tentang pengelolaan hara lahan sawah. Kepada Pak Ramadhani kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Jadi di sini mengenai hara di lahan sawah memang sesuatu hal yang penting. Jadi nanti kita akan tampilkan untuk bahan tayangnya, bisa ditampilkan. Ya, untuk pengelolaan hara lahan sawah di sini merupakan hal yang penting, di mana kita harus mengelolanya dengan baik agar ketersediaan hara tersebut dapat digunakan oleh tanaman. Jadi untuk kondisi pertanaman saat ini, berdasarkan hasil penelitian, ya, berdasarkan penelitian teman-teman kita, para peneliti, bahwa keadaan tanah di Indonesia rata-rata dapat dikatakan sakit. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena tanah tersebut mempunyai bahan organik yang rendah. Pupuk organik tidak diberikan kepada tanah, dan juga sisa tanaman juga dibakar oleh petani setelah panen atau dibawa ke tempat lain untuk misalnya untuk pakan ternak dan sebagainya. Dan juga hal ini juga terjadi pula karena adanya pertanian yang dilakukan secara intensif. Selain itu, tanah dan air, terutama air irigasi, juga tercemar pestisida, logam berat, dan limbah pabrik serta polutan lainnya. Ini merupakan kegiatan-kegiatan dari para petani sendiri dan juga dari kegiatan industri yang lainnya. Di lain pihak, untuk harga pupuk kimia juga makin mahal, akan tetapi dosis pupuk yang diberikan oleh petani berlebihan. Ini karena petani masih merasa bahwa kalau mereka memberikan pupuk sedikit, maka hasilnya kurang mantap. Akibatnya karena mereka menggunakan pupuk secara berlebihan, petani menjadi merugi dan juga berdampak pada pencemaran lingkungan. Lalu bagaimana agar bisa berproduksi dengan maksimal dan produknya sehat? Nah, jadi di sini ada data mengenai status karbon organik di lahan sawah. Bahwa
kandungan karbon organik nilai sawah, hal ini di, termasuk rendah. C organik nilai sawah dikatakan tinggi apabila lebih dari 2%. Sedangkan di sini untuk C organik rata-rata masih di bawah 2%. Hal ini terjadi karena yang pertama, jerami dibuang. Jerami dibuang atau diangkut dari lahan ataupun dibakar oleh petani. Yang akibatnya daya sangga tanah semakin menurun. Dan karena daya sangga tanah semakin menurun, maka menurunkan efektivitas pupuk dan juga efisiensi pemupukan juga menurun. Dan ini menyebabkan terjadinya pelandaian produktivitas. Adapun di sini ada berupa kesuburan lahan sawah, dan di sini ada data 45% lahan sawah mempunyai kandungan C organik kurang dari 1,5%, dan 65% adalah kurang dari 2%. Kita ketahui bahwa unsur hara nitrogen merupakan faktor pembatas untuk pertumbuhan padi dan jagung, di mana di sini ada 57% lahan sawah ini mempunyai unsur hara N kurang dari 0,2%. Untuk pengelolaan yang dilakukan oleh petani biasanya dilakukan tanpa bahan organik, artinya lebih banyak menggunakan pupuk kimia yang lebih tinggi tanpa memasukkan pupuk organik ke lahan. Untuk hara P ini termasuk tinggi, jadi 49% tinggi dan 39% sedang, sedangkan unsur hara K 46% tinggi, sedangkan 46% sedang. Jadi di sini yang masih krusial di sini adalah unsur hara nitrogen. Kita dapat perbandingan di sini bahwa antara tanah subur dan tanah tidak subur. Ketika kita menanam di tanah subur, kita cukup menanam 2 kali. Itu cukup untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan, yaitu dengan indeks pertanaman 1-2 kali per tahun. Di tanah subur, biasanya jerami akan dikembalikan ke lahan, sehingga tanah menjadi sehat dan subur. Karena ada kandungan bahan organik di tanah tersebut, maka kadar C organiknya itu lebih dari 2%. Jika dibandingkan dengan tanah yang tidak subur, karena tanah tidak subur, tentu saja kita berusaha untuk menanam lebih sering, ya, lebih sering sehingga indeks pertanaman bisa 2-3 kali per tahun. Biasanya di tanah tersebut, jerami itu dibakar atau dikeluarkan dari lahan untuk dimanfaatkan ke tempat yang lain. Sehingga karena asupan dari bahan organik tersebut kurang, maka tanah menjadi tidak sehat. Sehingga kandungan C organik tanah tersebut adalah kurang dari 2%. Ciri-ciri tanah yang subur. Jadi yang pertama di sini ada struktur tanah yang gembur. Lalu yang kedua, tanah tersebut mempunyai pH tanah 5,5-7. Dan di tanah tersebut, itu juga kalau kita lihat ke dalam tanah, itu mempunyai aktivitas jasad renik yang tinggi. Artinya masih banyak mikroorganisme ataupun hewan-hewan kecil yang hidup di dalam tanah tersebut. Selain itu juga kandungan unsur haranya juga tersedia bagi tanaman yang cukup dan tidak terdapat pembatas-pembatas tanah untuk pertumbuhan tanaman. Mengapa kita perlu mengetahui pH tanah? Karena pH tanah tersebut mempengaruhi tindakan pemupukan. Karena tindakan pemupukan tidak akan efektif apabila pH tanah itu di luar batas optimal. pH tanah di sini terutama untuk penyerapan unsur P. Unsur P, ketika pH tanah rendah, maka walaupun unsur P diberikan dalam jumlah yang banyak, tapi tidak tersedia bagi tanaman. Oleh karena itu, untuk menyediakan unsur P bagi tanaman, maka pH tersebut harus dinormalkan. Salah satunya
Salah satu cara adalah dengan penambahan kapur atau dolomit. Sedangkan di pH tinggi, untuk menurunkan pH, kita bisa menggunakan sulfur. Untuk kondisi pertanian saat ini, sudah terjadi konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Misalnya dari sawah berubah menjadi lahan untuk perkebunan atau untuk perumahan. Selain itu juga terjadi kesuburan tanah yang menurun karena kurangnya asupan pupuk organik ke dalam sawah, sehingga C organik di sawah menjadi rendah. Berikutnya adalah terjadinya penurunan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk, yaitu dengan penggunaan pupuk yang berlebihan. Pupukan di sini masih belum tepat, yaitu belum tepat dosis, belum tepat waktu, belum tepat jenisnya, dan juga bagaimana cara pemupukannya. Dan juga tidak seimbang pupuk-pupuk yang diberikan. Kesuburan tanah sawah di sini tidak sama, karena di sini ada perbedaan sifat tanah, lalu pengelolaan oleh petani, dan juga tentu saja hasil dari tanah yang berbeda ini menghasilkan hasil yang berbeda. Tantangan ke depan untuk kegiatan pertanian di sini, yang kita hadapi yang pertama adalah penurunan kesuburan lahan. Penurunan kesuburan lahan, ya ini merupakan tantangan ke depan. Yang berikutnya adalah konversi, jadi perubahan lahan dari yang awalnya dari sawah menjadi misalnya dari perumahan, dan juga ada fragmentasi lahan, jadi ada pembagian-pembagian lahan sehingga menyebabkan pengelolaan lahan menjadi kurang efisien karena dikelola secara dengan sedikit-sedikit sehingga kurang efisien. Berikutnya ada juga sistem sewa atau sistem gade di lahan sawah, terutama bagi para pemilik, dan juga kelangkaan atau keterbatasan lahan subur, dan ini sudah terjadi mulai saat ini juga. Berikutnya adalah keragaman dan juga perubahan iklim, dan tentu saja ini pasti kita alami, dan juga masih terbatasnya infrastruktur berupa irigasi, jalan usaha tani, dan lain-lainnya. Untuk infrastruktur di sini tentu saja memerlukan koordinasi yang cukup solid dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun di sini juga ada inovasi teknologi pertanian yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, kita dapat menggunakan benih unggul bermutu, dan ini sudah diproduksi, sudah dikeluarkan atau diciptakan oleh para teman-teman kita, para peneliti. Dan juga berikutnya, kita berusaha untuk melakukan pemupukan berimbang yang ramah lingkungan, sehingga kita dapat lebih efisien dalam penggunaan pupuk, dan juga kita dapat menjaga lingkungan. Yang berikutnya, kita dapat mengendalikan OPT dengan bijak. Dan juga yang terakhir adalah penanganan panen dan pasca panen, sehingga kita dapat mengurangi kehilangan hasil. Ini sedikit mengenai siklus hara, bahwa ketika kita memberikan asupan berupa pupuk, hal tersebut masuk ke dalam tanah, dan dari dalam tanah tersebut dimanfaatkan oleh tanaman. Setelah tanaman menghasilkan, kita panen, lalu sebagian ada yang diangkut sebagai hasil, ada yang mungkin berubah atau dimanfaatkan ke komoditas yang lain seperti peternakan, dan sebagian juga masuk kembali ke dalam tanah ketika kita kembalikan sebagai bahan organik. Selain itu, unsur hara juga dapat diperoleh dari aktivitas gunung berapi dan juga dari air hujan. Dan itu siklus tersebut terus berlanjut, dan mudah-mudahan agar bisa lebih efisien, maka siklus tersebut sebaiknya memang kita kembalikan ke
lahan lagi. Ada beberapa unsur hara esensial, esensial bagi tanaman. Jadi unsur hara esensial ini merupakan unsur hara yang mutlak diperlukan bagi tanaman dalam siklus pertumbuhannya. Unsur hara esensial ada tiga macam. Jadi yang pertama ada unsur makro seperti unsur C, ya, unsur C, unsur H, unsur O, lalu unsur nitrogen, fosfor dan kalium, kapur, magnesium dan sulfur. Berikutnya juga ada unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit tapi harus tersedia bagi tanaman seperti unsur boron, ada tembaga dan yang lainnya, dan juga unsur beneficial. Unsur ini diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi dengan adanya unsur ini, itu dapat membantu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Ini manfaat dari unsur silikon, ya, unsur beneficial tadi. Silikon merupakan unsur hara beneficial bagi tanaman padi yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan biotik dan juga abiotik. Di sini fungsi unsur hara silikon bagi tanaman. Jadi pertama untuk mitigasi dari stres gangguan biotik ini berupa toleransi terhadap terhadap hama dan penyakit. Jadi penyakit blast, ada seed belt, ada brown spot, ada juga untuk hama belalang, plant hopper, terus penggerek batang, dan juga pelipat daun. Lalu juga dapat memitigasi dari stres abiotik. Ini berupa toleransi terhadap kegaraman atau salinitas, banjir, ya, banjir, logging, dan juga intensitas sinar matahari yang terlalu tinggi, dan juga keringan, dan juga keracunan terhadap unsur logam. Berikutnya juga untuk silikon ini juga dapat digunakan untuk daur ulang dari hasil pertanian. Dan ini dapat digunakan dalam proses kompos, pengkomposan. Dan berikutnya juga dapat meningkatkan kualitas dari beras. Karena di sini silikon dapat menurunkan penyerapan kadmium, arsenik dan juga antimoni. Silikon juga dapat meningkatkan penyerapan selenium. Nah, dan unsur-unsur ini itu sangat berpengaruh terhadap kualitas dari beras. Untuk unsur hara tanaman itu dapat bersumber dari yang pertama dari tanah, yaitu dari pelapukan bahan induk tanah. Ini terjadi berjuta-juta tahun. Berikutnya dari bahan organik yang dapat diperoleh dari kotoran hewan, sisa tanaman, pupuk hijau, ataupun juga dari kompos. Bisa juga diperoleh dari fiksasi nitrogen dari udara. Ini dapat terjadi karena adanya simbiosis antara bakteri penambat nitrogen dengan tanaman aneka kacang. Air irigasi itu juga dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman dan juga dari deposisi dari udara. Untuk pupuk anorganik, organik dan pupuk hayati juga dapat memberikan unsur hara sebagai masukan. Untuk konsep pemupukan berimbang, jadi agar kita memberikan unsur hara secara tepat. Jadi pemupukan pupuk ke dalam tanah dilakukan dengan jumlah dan jenis hara sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan juga sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tidak semua hara harus ditambahkan, tapi tambahkan yang dibutuhkan bagi tanaman.
Artinya kalau unsur hara di dalam tanah tersebut itu sebagian cukup ya, sebagian cukup dan yang lain kurang, maka yang perlu ditambahkan adalah yang kurang. Untuk kombinasi pupuk anorganik dan juga bahan atau pupuk organik itu dapat kita gunakan untuk mendapatkan produksi yang optimal. Akibat dari pemupukan berlebihan, tentu saja ini tidak efisien. Tidak efisien, yang pertama juga tentu saja biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Selain itu juga terjadi ketidakseimbangan unsur hara di dalam tanah. Artinya unsur hara di dalam tanah tersebut itu terlalu berlebih. Bahkan bisa terjadi polusi ya, polusi yang diakibatkan oleh residu atau kelebihan dari pupuk itu sendiri. Untuk hama dan penyakit serta perubahan iklim, terutama yang dilakukan pada indeks pertanaman 3-4, ini akan terjadi ledakan hama dan penyakit. Hal ini terjadi karena dilakukan penanaman padi secara terus-menerus dengan komoditas yang sama, sehingga hama yang seharusnya terputus siklusnya masih dapat bertahan hidup di pertanaman berikutnya. Akibatnya adalah terjadi peledakan hama dan penyakit. Berdasarkan pH tanah, ya berdasarkan pH tanah di sini kita lihat bahwa secara umum unsur hara itu tersedia pada pH optimal, yaitu pada pH 6 sampai dengan 7. Itu adalah pH yang bisa di pH optimal sehingga tanaman dapat menyerap unsur hara dengan baik. Jika kekurangan unsur hara, maka akan terjadi gejala-gejala seperti ini. Nanti bisa secara detail bisa dilihat ciri-cirinya dan itu bisa kita pelajari. Kita juga dapat menggunakan varietas unggul baru ya, varietas unggul baru yang efisien terhadap unsur hara. Jadi di sini yang pertama kita dapat menggunakan varietas padi yang berumur pendek, itu antara 110 sampai 120 hari. Dan itu juga mempunyai potensi hasil sampai dengan 10 ton per hektar. Dan ini sesuai ditanam di lahan sawah dataran rendah dan juga tahan terhadap hawar daun dan juga orang batang coklat. Untuk kualitas padi, ya kualitas nasi, mungkin itu pilihan, ada yang suka dengan nasi yang bulan, mungkin suka nasi yang agak sedak, yang sedang, ataupun yang agak perah. Ini tergantung pada daerah masing-masing. Ada juga hasil penelitian mengenai jumlah hara N, P, dan K yang terangkut saat panen. Ini pada kondisi pertumbuhan optimum. Jadi di sini jika untuk bagian tanaman berupa jerami, rata-rata kilogram unsur hara per hektar dengan hasil 6,3 sampai 7,6 ton per hektar gabah, unsur N yang terangkut di sini sebanyak 30 sampai 55 kilogram hara. Sedangkan unsur P sekitar 3,5 sampai 7 kilogram hara per hektar. Unsur K 90 sampai 120 kilogram hara per hektar. Untuk gabah sendiri, unsur R yang terangkut adalah 80 sampai 120 kilogram N. Unsur P 23 sampai 32 kilogram hara per hektar. Dan unsur K adalah 25 sampai 40 kg hara per hektar. Sedangkan antara kombinasi keduanya gabah dan jerami, unsur N yang terangkut adalah 110 sampai 175 kg per hektar, unsur P 27 sampai 38 kg per hektar, sedangkan unsur K 115 sampai 160 kg hara per hektar. Untuk selanjutnya,
bagaimana cara meningkatkan kesuburan tanah akan disampaikan oleh Ibu Susmawati. Kepada Ibu Susmawati, kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu Sobat Bisa Tani, kita akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan kesuburan tanah pada lahan sawah. Yang pertama itu kita perbaikan sumber kesuburan tanahnya, itu yang pemberian ameliorasi. Di sini kita akan biasa meningkatkan kadar bahan organiknya, kemudian kita perbaiki sifat tanahnya, yaitu sifat fisiknya, kimia, biologi, dan secara umum. Kemudian menurunkan kemasaman tanah, yaitu pemberian peningkatan pH tanah, yaitu pemberian kapur, dolomit, dan bahan organik lainnya. Yang ketiga, kemampuan tanah menahan air, itu perlunya ada bahan organik yang cukup bagi tanah. Yang kedua, untuk meningkatkan kesuburan tanah itu, pemupukan spesifik lokasi. Pemupukannya ini harus berimbang. Tidak semua hara yang kita masukkan ke dalam tanaman semuanya sama. Maksudnya N, P, dan K itu disesuaikan dengan kondisi tanaman tersebut. Yang ketiga, pengolahan tanah dan tanaman terpadu itu kita harus menggunakan varietas unggul. Pemupukan berimbang, pengendalian hama dan pengendalian hama terpadu dan irigasi yang hemat air. Pemupukan berimbang di sini, kita maksudnya pemberian pupuk ke dalam tanah dalam jumlah dan jenis sesuai dengan target hasil yang ingin dicapai. Maksudnya kalau kita mau menginginkan produksi kita di atas 6 ton, berarti kebutuhan pupuk yang harus kita tambahkan sesuai dengan apa target kita yang akan kita capai. Yang kedua, tidak semua tanaman butuh unsur hara yang sama. Kemudian status kebutuhan tanah dibagi dalam kelas, ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kekurangan unsur hara tanaman itu ditambahkan dari dua itu dalam bentuk pupuk. Prinsip pemupukan berimbang itu yang sudah disebutkan tadi Pak Dani, itu yang pertama itu harus tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat jenis atau bentuk. Di dalam tahapan kebutuhan hara padi, itu kita mulai dari awal pertanaman, itu kita ketahui bahwa kita mulai dari pemberian pupuk N itu pada kira-kira pada umur vegetatifnya itu pada umur 5 sampai 10 hari setelah tanam. Kemudian kita menambahkan lagi pada umur 30 sampai 35 hari itu pertumbuhan anakan. Kemudian pada saat malah atau pemupukan ketiganya biasanya kita gunakan pada saat umur 45 sampai 50 hari. Ini tahapan kebutuhan hara padi untuk tanaman padi. Bagaimana kalau pemupukannya tidak berimbang? Di sini ada hukum, namanya hukum minimum level. Jika kurang, produksi dan kualitas hasil tanaman turun, artinya produksinya tidak optimal. Jangka panjang terjadi penurunan kesuburan tanah. Ini ada juga, kalau kita memberi pupuk berlebih, pencemaran yang pertama itu pencemaran lingkungan juga mengakibatkan kemudian leveling off-nya pada pertumbuhan tanaman. Bagaimana menentukan rekomendasi pupuk? Ini ada beberapa cara Bapak dan Ibu Wisatani seluruh Indonesia. Kita ketahui bahwa ada status hara rendah, itu diberi pupuknya banyak. Status sedang, dan status hara tinggi itu diberi pupuknya sedikit. Ini ada beberapa contoh cara pengukuran kebutuhan unsur hara. Yang pertama itu di lahan sawah bisa menggunakan PUTS, kemudian di lahan rawa bisa menggunakan PUTR. Jadi Bapak dan Ibu Sobat Wisatani di seluruh Indonesia, kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman saja. Jadi ada alat yang bisa kita bisa digunakan untuk mengukur berapa sih kebutuhan hara yang diperlukan untuk tanaman, yaitu menggunakan PUTS dan PUTR. Dasar rekomendasi pupuk anorganik padi sawah itu sesuai dengan peta sawah yang hasil dari penelitian. Peta status hara P dan K lahan sawah itu skala 1:50, kemudian di permintaan nomor 40 tahun 2007 itu ada tabel rekomendasi per kecamatan.
Ini sudah ada tabelnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tani ada seluruh Indonesia perlu buku ini, kami punya rekomendasi per kecamatan di seluruh Indonesia. Ini sudah ada dari Balik Tanah, ini sudah dikeluarkan rekomendasi buku per kecamatan seluruh Indonesia. Kemudian alat bantunya bisa menggunakan PUTS, BWD, BKDSS, peta omisi, dan PHSL. Kemudian ada soil sensor. Ini untuk saat ini soil sensor ini masih pihak peneliti saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menggunakan, karena kita ketahui bahwa alat ini masih dalam tahap juga finishingnya, karena ini masih tahap uji coba di balai penelitian. Tapi alat bantu yang bisa kita gunakan sekarang itu ada PUTS, PUTR, dan BWD. Kemudian ada sistem informasi, itu kalender tanam terpadu. Kemudian Agri DSS juga sudah bisa di Play Store, sudah bisa juga dibuka di sana. Kemudian ini satu hara sawah, ini saya lewatin saja, ini seluruh Indonesia, bahwa pupukan P dan K pada lahan sawah dan jenuh hara tidak memberikan respon yang positif pada tanaman. Ini secara umum di seluruh Indonesia, ini hasil penelitian Bapak dan Ibu sahabat wisatani. Ini soil sensor yang sudah sebutkan tadi, ini masih dalam tahap finishing di Balai Penelitian Tanah, ini belum ada di kita, ini baru penelitian tanah saja yang bisa menggunakan. Alat ini, jadi kita belum bisa menggunakan, ini seperti kita HP ya, seperti Android. Jadi kita menggunakan alat ini, informasi dari Balai Penelitian Tanah ini, kita mengambil sampel tanah, kita langsung kasih seperti magnet, jadi langsung terbaca berapa sih keperluan pH tanah, berapa pupuk N, P, dan K. Ini sudah di penelitian ini sudah ada, tapi untuk di masyarakat kita belum punya juga. Ini masih tahap pemantapan di Balai Penelitian Tanah. Ini PUTS yang bisa kita Bapak dan Ibu gunakan untuk mengetahui berapa sih yang diperlukan untuk tanaman itu N, P, dan K, dan pH yang diperlukan ini di alat PUTS. Sudah Bapak dan Ibu di Indonesia sudah ada yang banyak balai-balai penyuluhan pertanian ini sudah memanfaatkan alat uji ini. Kemudian ada sistem kalender tanam, sikatam sudah ada juga. Kemudian rekomendasi pupuk ini secara nasional ya, berdasarkan peta omisi ini juga sudah ada. Kemudian perangkat lunak menggunakan rekomendasi pupuk berdasarkan Android Agri DSS, Bapak dan Ibu bisa juga download di aplikasi. Ini juga sudah tersedia untuk mengetahui rekomendasi pupukan berdasarkan Android. Ini juga bisa dibuka di Android-nya Bapak dan Ibu sekalian wisatani. Kemudian ini yang sudah disampaikan Pak Dandi tadi, keterisian jerami berlimpah, tetapi banyak sekali petani yang tidak membuatkan jerami ini untuk bahan organik, malah dibakar atau dibawa keluar untuk dijadikan sebagai pakan ternak, dan juga ada sebagian yang dibakar. Alangkah kurang baiknya, kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai sebuah wisatani, jangan sampai jerami yang ada dalam tanah ini kita bakar dan dibawa keluar untuk tidak dimanfaatkan, karena ini sebagai sumber hara bagi tanaman kita itu sendiri. Kemudian ini ada pengomposan jerami. Ini bisa kita lakukan langsung di lahan untuk menambah mikroorganisme dan sebagai dekomposernya. Kemudian ini pengomposan bisa menggunakan mol. Kemudian ini pupuk hayati, saya tidak akan langsung menyampaikan karena ini ada khusus tersendiri bagaimana sih penggunaan pupuk hayati untuk meningkatkan hara tanah. Kepada Mbak Amalia Rosa, ini langsung saja membahas tentang pupuk hayati. Kepada Ibu Amalia, kami persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Wisatani yang sudah setia sampai sekarang masih mantengin Wisatani sesi 59 ini tentang pengelolaan hara lahan sawah.
Dengan saya Amalia Rosya. Oh, 60, oke. Okay. 56. Oh, 56, baik. Saya sendiri Amalia Rosya, ya, di sini kita hanya berbagi ilmu, sedikit ilmu dari saya tentang bagaimana sih peran pupuk hayati dalam pemelihara lahan sawah. Tapi nanti untuk contoh-contohnya saya juga mencontohkan beberapa tanaman hortikultura. Oke. Apa sih pupuk hayati itu? Di sini saya bold ya. Ini beberapa menurut Simanung Kalit 2006 bahwa merupakan inokulan berbahan aktif. Jadi pupuk hayati ini bahan aktifnya adalah mikroorganisme yang hidup dan berfungsi untuk menambat hara tertentu. Jadi nanti kita akan nextnya akan menjelaskan bagaimana itu fiksasi N ataupun pelarut P. Terus peneliti yang lain menyatakan bahwa inokulan berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk penambat hara. Jadi dari dua peneliti ini menyatakan bahwa ini bahan aktif dari pupuk hayati itu adalah mikroorganisme hidup yang berfungsi dalam penambat hara. Apa sih keuntungan dari ketika kita memberi perlakuan ataupun mengaplikasikan dari pupuk hayati? Yang pertama itu adalah growth and strong development, di mana pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu akan menjadi kuat dan sehat. Selain itu, high yield ataupun hasil panen yang meningkat, terus produk agriculture-nya, misalnya itu adalah buah dengan rasa yang enak, ataupun misalnya buah ataupun padi yang tadi dijelaskan sama narasumber sebelumnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya padi yang pulen, kita bisa menghasilkan padi yang pulen seperti itu. Terus toleran terhadap kekeringan tanah karena masam di sini ya, dan juga salinitas. Terus resistant to disease, berarti resisten terhadap penyakit. Tadi juga udah jelaskan sama Pak Dani beberapa bahwa ketika kita menggunakan pupuk yang berimbang itu dapat menurunkan ataupun meminimalisir dari serangan penyakit blas pada padi. Terus apa aja sih kandungan dari pupuk hayati itu yang tadi dijelaskan bahwa ada organisme hidup di situ. Ini berdasarkan sumbernya dari Balai Penelitian Tanah tahun 2005. Ini ada beberapa golongan dari bakteri dari cendawan, bahwa dari golongan bakteri pelarut P, contohnya adalah Rhizobium, Azotobacter, Actinomycetes, itu sebagai pelarut P. Ini di nomor 3 saya buat. Pelarut P, penambat N, dan perombak bahan organik di situ. Dan dari golongan basilus bisa menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan pengendali penyakit. Ada beberapa jenis lagi, ini ada dari Trichoderma dan ditambahkan dengan Aspergillus dan ditambahkan lagi dengan bakteri, itu sebagai perombak bahan organik. Bahwa dari sumber balai tanah ini, balai penelitian tanah ini, ternyata dari organisme yang ada terkandung dalam pupuk hayati ini dapat sebagai penambat N, pelarut P, dan juga perombak bahan organik. Apa sih potensinya? Tadi juga dijelaskan bahwa bakteri penambat N ada meningkatkan fertilitas lahan termasuk kandungan N, P total tanah, terus bakteri tanah, penambat N ini dari Rhizobium, Azotobacter, dan Azoprolium. Selain itu ada dari Aspergillus, mungkin di sini adalah cendawan ya, maksudnya Aspergillus SP dan juga Pseudomonas SP. Selain itu sebagai pengendali hayati. Bagaimana sih cara, ini saya ambil salah satunya dari bakteri, yaitu bakteri itu ada bakteri pada akar dan endofit pada tanah. Jadi bagaimana sih cara, ini contohnya adalah plant growth promoting bacteria, di sini adalah bisa dikatakan PGPR ya. Kalau endofit, dia masuknya melalui entry to bacterial trunk root hair, berarti masuknya melalui rambut-rambut akar yang halus. Itu kalau kerjanya si endofit. Kalau rhizobacteria, dia masuknya melalui dinding stem. Ya, pada jaringan langsung masuk ke situ. Apa sih keuntungannya? Tadi juga ada jelaskan. Dia menghasilkan fitohormon. Fitohormon di sini bisa mengendalikan beberapa patogen tular tanah yang ada pada tanah. Terus menghasilkan amonia, terus bisa melarutkan P, memfiksasi nitrogen,
dan juga memproduksi cediopor dan juga hidrogen sianida. Jadi yang kandungan-kandungan ini yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang baik untuk tanaman ini bisa memperkaya dari tanah tersebut. Bagaimana aplikasinya? Yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Susma, bisa melalui seed treatment atau kita memperlakukan pada benih yang akan kita tanam. Dan ini saya sendiri juga pernah melakukan. Terus melalui soil treatment atau kita langsung pada tanah itu sendiri. Karakteristik mikroba menentukan mutu suatu pupuk hayati di sini. Ini berdasarkan beberapa penelitian bahwa ada 4 karakter yang harus dimiliki oleh pupuk hayati. Jadi jangan sampai pupuk hayati itu dibikin hanya ya udah semau saya aja gitu, tetapi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dimiliki oleh suatu pupuk hayati sehingga dia efektif ketika diaplikasikan di tanah ataupun di benih. Yang pertama adalah jumlah populasi, terus keefektifan, bahan pembawa, dan juga masa kadaluarsa. Jumlah populasi. Kenapa kita harus tahu jumlah populasi ini? Gunanya adalah ketika kita misalnya mengaplikasikan atau membuat pupuk hayati dari bakteri, itu ada ketentuannya. Misalnya harus memiliki inokulan di 10 pangkat 8. Misalnya di dalam 1 juta koloni per gram bahan pembawa. Bahan pembawanya boleh sebagai tanah ataupun cair, padat ataupun cair. Jadi ada ketentuan-ketentuan tersebut yang harus dimiliki oleh si mikroba itu sendiri. Berarti mikroba baik tadi ada dari jenis cendawan ataupun dari jenis bakterinya. Yang terhitung jumlah mikroba yang efektif. Jadi sehingga kembali lagi ketika kita aplikasikan itu bisa efektif. Bisa 10 pangkat 8 dan 10 pangkat 7. Jadi tergantung dari bahan pembawanya apa. Mungkin di sini. Nah, keefektifan di sini mikroba dalam inokulan merupakan mikroba pilihan hasil seleksi pengujian secara sistematis baik di laboratorium, rumah kaca maupun lapangan. Jadi misalnya rhizobacteria di tanah gambut ataupun lembab itu harus di 10 pangkat 9 kali 10 ditambahin 0-nya 9, berarti di jumlah segitu adalah bakteri yang harus hidup pada tanah gitu. Terus apalagi harus kita lakukan pengujian. Bagaimana caranya? Kita harus tahu bakteri yang kita hasilkan itu adalah gram negatif. Kenapa gram negatif? Kalau dia gram negatif berarti dia bakteri baik. Kalau dia gram positif berarti dia bakteri malah menjadi penyakit ataupun patogen pada tanaman kita. Terus dilihat dari reaksinya, bisa pakai uji serologi, uji gram ataupun menggunakan agar. Agar di sini bisa didapatkan dari bahan-bahan kimia. Mungkin seperti ini pengujian keefektifan ini bisa dilakukan oleh peneliti. Ini juga sumbernya dari Rogley et al. 1990. Jadi ini adalah baku tersebut digunakan. Jadi mau tanah ataupun air sebagai bahan pembawanya harus menjadi lingkungan yang baik sehingga mikroba yang kita berikan ataupun pupuk hayati itu bisa lebih efektif sehingga mikroba yang tersebut bisa hidup di air ataupun tanah ataupun media tanam lainnya. Terus masa kadaluarsa, jadi kalau kita bikin pupuk hayati harus tahu masa kadaluarsanya sampai kapan. Jadi sehingga ketika kita membuat pupuk hayati itu, mikroba-mikroba tersebut masih aktif pada bahan pembawanya. Menurut persyaratan teknis minimal pupuk hayati ini menurut Kemenpan 261/2019, ini persyaratan teknis minimal pupuk organik hayati dan pembawa tanah. Mungkin di Kemenpan ini banyak sekali bagaimana sih standar-standar pupuk organik, bagaimana sih standarnya pupuk hayati, itu ada di Kemenpan 261. Jadi ini adalah standar mutu yang harus dimiliki oleh pupuk hayati. Pupuk hayati ini dibagi dua, yaitu pupuk hayati tunggal dan juga pupuk hayati majemuk. Di mana pupuk hayati tunggal itu misalnya tadi kita hanya menggunakan satu jenis bakteri, terus satu jenis cendawan, itu dikatakan pupuk hayati tunggal. Tapi kalau pupuk hayati majemuk berarti
ada beberapa jenis bakteri, cendawan ataupun fungi, actinomycetes, dan juga beberapa actinomycorrhiza, yang mana di sini bisa menjadi mikroba pada pupuk hayati tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pupuk hayati tunggal. Pupuk hayati tunggal yang tadi menurut apa mutunya yang harus kita miliki misalnya adalah bakteri ini. Jadi ketika kita memberikan bakteri pada pupuk hayati itu harus ada berapa yang harus dibawa pada bahan pembawanya. Jadi yang tadi dijelaskan bahwa 1 × 10 misalnya bakteri itu adalah lebih dari 1 × 10^8 berarti 1 miliar CFU per gram. Berarti dia harus ada 1 miliar koloni pada dalam 1 gram. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau di laboratorium mungkin itu bisa dilakukan. Terus Actinomycetes di 10^6, jadi berbeda ya antara padat dan cair. Dan di fungi itu 10^6, sedangkan di cair itu 10^5. Ada perbedaan antara bakteri dan juga cendawan. Kenapa? Karena bakteri dia cepat bertumbuh pada media cair. Sedangkan cendawan dia cepat bertumbuhnya di media padat. Selain itu apalagi kita harus menguji, ada uji fungsional yaitu penambat N-nya harus positif, pelarut P-nya harus positif, pelarut haranya harus positif, perombak bahan organiknya harus positif, pembentuk bintil akarnya harus positif, dan patogenisitas pada tanamannya harus negatif yang tadi. Jadi kita harus melakukan uji patogenisitas pada biasanya pada tanaman tembakau. Terus apalagi yaitu E. coli. Jadi jangan sampai ada E. coli ataupun Salmonella yang di situ. Jadi ada kurang dari 1 × 10 koloni former unit. Jadi harus ada toleransi pada E. coli dan juga Salmonella. Next. Oke. Okay. Tadi juga ada logam berat, jadi membuat pupuk hayati itu kita juga harus melakukan pengujian terhadap logam beratnya. Jadi ada AS, HG, PB, CD, dan di sini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi pengujian ini bisa dilakukan di balai tanah terdekat. Terus pupuk hayati majemuk, di sini ada beberapa, misalnya 2 genus aja nih kita gunakan, misalnya bakteri, genus pertama itu bakteri, genus keduanya bakteri, actinomycetes dan juga cendawan. Jadi di sini ada beberapa ketentuan berapa koloni yang harus dimiliki oleh masing-masing mikroba dalam padat ataupun cair. Jadi di sini ada ketentuan-ketentuan tertentu sehingga yang kembali lagi mikroba ini efektif. Dan pupuk hayati ini efektif ketika kita aplikasikan di lahan. Oke, ini hampir sama seperti tadi. Terus, ini adalah penelitian perlakuan PGPR sebagai biofertilizer. PGPR tadi adalah growth promoting rhizobacteria. Ini sebagai biofertilizer itu dapat meningkatkan hara mikro, makro dan mikro, meningkatkan pertumbuhan vegetatif, meningkatkan produksi jagung, tomat dan kentang, menekan gejala penyakit rebah kencambah, busuk pada umbi, dan juga jumlah umbi. Okay. Ini adalah penelitian dari Arianto dan kawan-kawan bahwa pertumbuhan produksi padi sawah dan gogo pada pemberian pupuk hayati berbasis bakteri pemacu tumbuh yang tadi promoting rhizobacteria itu ya pada tanah masam. Ini memperlihatkan, dia menghasilkan bahwa perlakuan kompos diperkaya 7 isolat mikroba yaitu dari jenis bakteri Pseudomonas, Bacillus dan Azospirillum ini dan menambahkan NPK sebanyak 50%. Itu memberikan hasil tertinggi terhadap gabah ya. Bahwa NPK dan dicampur dengan pupuk hayati itu dapat meningkatkan produksi gabah. Ternyata kompos yang diperkaya mikrob itu dapat meningkatkan kualitas dari tanah masam. Seperti itu. Ini adalah penelitian yang sudah dilakukan. Yang digunakan adalah IR64 dan Impago 8. Ini sebagai padi gogonya ya.
ternyata bisa ketika kita mengkombinasi antara pupuk hayati dan juga NPK ini dapat meningkatkan dari unsur hara yang ada pada tanah tersebut. Ini juga hasil penelitian bahwa pemberian dari ini pada tanaman caisin ya, bahwa pemberian dari tanah yang diberi pupuk hayati itu dapat meningkatkan pertumbuhan caisin. Oh, hal ini adalah yang saya lakukan sendiri ketika benar sama seperti hasil penelitian dari Ari Arianto ini, bahwa ketika mengkombinasikan, kalau dia tadi 7 isolat, saya menggunakan 2 isolat saja. Perlakuan PGPR dan perlakuan PGPR ditambah trikoderma itu dapat meningkatkan dari kesuburan dan juga jumlah hasil panen pada kedelai. Dan ini adalah kontrol positif dan juga kontrol negatifnya. Ternyata kalau kontrol positif ini saya menggunakan pupuk kandang, dan kontrol negatifnya tidak diperlakukan apa-apa. Ternyata di situ ada, ini adalah perlakuan agen hayati sebagai biofertilizer pada tanaman kedelai varietas Devon 2. Ternyata di sini berkolerasi positif ya dengan penelitiannya sebelumnya, bahwa perlakuan PGPR dan trikoderma itu berarti ada kombinasi dua agen hayati sebagai biofertilizer ini dapat meningkatkan pertumbuhan dari tanaman tersebut. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan tentang pengolahan hara dan juga pupuk hayati. Baiklah Bapak dan Ibu Sobat Wisatani Indonesia, kita masuk ke sisi diskusi. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kami mohon kalau ada yang masih kurang silahkan raise hand Bapak dan Ibu. Silakan. Tutup dulu slide-nya kan. Ya, silakan. Ada yang mau resen, silakan. Ada yang mau bertanya? Dari Eko. Pak Eko, silakan. Dari mana Bapak? Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. Dari SMA 1 Subo, Mbak. Di Situ Bondo, Besuki. Iya Pak, ya. Silakan Pak. Silakan. Mau tanya tentang pupuk urea, Pak. Kebanyakan masyarakat di sini, apa ya, Pak? Banyak yang tidak mencampur pupuknya. Kalau nanam padi, mesti dah yang dipakai pupuk urea. Apakah kalau kelebihan pupuk urea akan mengakibatkan berbahaya juga, Pak, bagi tanaman? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ada lagi? Silakan, Bapak. Silakan. Ada lagi? Silakan, Bapak. Ya, akan dijawab sama Pak Dani. Kalau pemberian pupuk urea, silakan berlebih. Baik, menjawab pertanyaan Pak Eko dari SMK 1 Sugon Situ Bondo. Ya, jadi untuk unsur nitrogen itu memang berperan terhadap pertumbuhan tanaman. Berperan terhadap pertumbuhan tanaman di sini terutama untuk fase vegetatif. Di mana jika kita memberikan dalam dosis yang terlalu tinggi, tentu saja penampilannya memang sangat subur ya. Memang sangat subur, daunnya hijau, dan tentu saja karena hijau tersebut kita akan merasa puas ya. Kita akan merasa puas. Tapi di sini juga ada batas juga, batas untuk pemupukan nitrogen. Artinya ketika kita memberikan dalam jumlah yang berlebih, artinya tanaman tersebut hanya akan menyerap sampai batas tertentu. Nah, sisanya juga akan dibuang.
bukan dibuang, artinya terlarut di dalam air, dan tentu saja hal tersebut akan menjadi polusi. Selain itu juga unsur nitrogen juga adalah unsur yang mudah menguap. Apalagi kalau kita memberikan dengan sistem menyebar, sistem sebar seperti ya seperti yang dilakukan orang petani kita. Artinya ketika memberikan pemupukan urea nitrogen dengan sistem sebar untuk efisiensi masuk ke dalam tanah ketika kita menyebarkan pupuk itu hanya sekitar 70%. Sisanya menguap. Ya. Berikutnya untuk dampak berikutnya ketika kita memberikan N terlalu banyak itu juga akan memperpanjang fase vegetatifnya, akan memperlambat fase generatif. Jadi yang seharusnya pada umur tertentu, misalnya kalau padi pada umur 60 hari sudah mulai bunting seperti itu, untuk memasuki fase vegetatif, ketika kita menambahkan unsur N terlalu banyak, bisa menambah umur sekitar 10 hari keterlambatan untuk fase berikutnya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Bisa menambahkan Pak Bu Susma? Ya. Baiklah, saya tambahkan sedikit bahwa kita ketahui bahwa pupuk N ini sifatnya kan mudah menguap, Pak ya. Jadi saya sarankan yang sudah sebutkan Pak Dani bahwa biasanya kalau penambahan N berlebih ini kelihatan memang dari segi tanamannya itu memang bagus, penampilannya sangat bagus, tetapi nanti dilihat dari hasil yang kita akan capai itu biasanya kurang maksimal, Pak. Kalau cuma penambahan N-nya yang sangat berlebihan. Ya, itu Pak Eko. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan raise hand. Ada. Pak, siapa? Ini banyak nih yang raise hand ini. Ibu. Silakan. Ibu Retno, Pak. Ibu Retno, silakan dari Jawa Tengah. Silakan Bu Retno. Bisa di-unmute? Di-unmute, Bu. Bu, di-unmute dulu. Ya, silakan Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, sebagian besar petani kan rata-rata masih menggunakan yang namanya pestisida kimia ya. Terkait dengan penggunaan pupuk hayati ini, seberapa besar pengaruh penggunaan pestisida terhadap kehidupannya mikroba yang ada di yang sudah diaplikasikan pada tanaman dengan penggunaan pupuk hayati itu, seberapa besar pengaruhnya? Apakah bisa mematikan seluruh mikroorganisme yang ada atau ada beberapa mikroorganisme yang masih bisa bertahan? Terima kasih. Silakan Bu Mia langsung saja dijawab pertanyaan dari Bu Retno. Oke, terima kasih Bu Retno tadi pertanyaannya. Pengaruh pestisida terhadap ketika kita memberi perlakuan pupuk hayati. Jadi aku ya bisa. Apa Ibu harus fokus gitu. Mau pupuk hayat, mau pertanyaannya apa? Apakah setengah-setengah organik, setengah organik, setengah anorganik, apa? Terus pestisidanya pestisida yang seperti apa? Apakah perlakuan pada tanah atau penyemprotan langsung pada tanaman? Yang tenan kualat tuh. Tipe. Orang nomor itu. Halo, Ibu. Penting ya ora disimpen nomor. Halo, Bu Retno. Oke. Bu Retno. Pertanyaan ya. Bu Retno, Ibu Mia, silakan Bu Mia. Oke. Lagi ini ya, lagi lebaranan ya. Oke. Jadi Ibu menanyakan ketika kita perlakuan pupuk hayati tapi juga menggunakan pestisida sintetik, bagaimana sih pengaruhnya gitu. Tapi Ibu harus fokus dulu dan rencanain ini pertanaman ini mau 50% organik, 50% anorganik atau 100% organik gitu. Ketika Ibu memberi pupuk hayati, berarti itu di tanah dan udah proses kok gini, Pak. Oke, saya nggak maaf ya. Oke.
Okay. Ketika ibu memberi pupuk hayati, dan pupuk hayati kan di tanah bu, dan ibu memberikan pestisida sintetiknya itu, apakah penyemprotan langsung atau perlakuan pada tanah, misalnya memberi karbofuran atau penfuradan pada tanah, dan itu juga harus diperhatikan. Dan ternyata saya juga melakukan sendiri, ketika saya memberikan pupuk hayati itu dapat menurunkan dari serangan belalang gitu, itu pada kedelai. Ternyata ada pengaruhnya, dan ibu juga penggunaan dari pupuk hayatinya itu kan tidak disemprot tetapi langsung diperlakukan di tanah. Ternyata ada ketahanan-ketahanan tertentu yang dihasilkan pupuk hayati yang juga dapat mengendalikan si hama ataupun penyakit pada tanaman tersebut. Nah, bagaimana? Maksud saya gini, untuk apa pengaruhnya pestisida kimia itu tadi itu loh, kan sifatnya kan dia racun ya. Itu apakah berpengaruh terhadap mikroba yang sudah kita tebarkan? Dengan aplikasi dua-duanya misalnya, kadang petani ada yang model dia bareng dengan dicampur dengan pestisida biar aplikasinya untuk hemat tenaga kerja, kadang juga ada yang diaplikasikan pupuk hayati dulu baru mungkin karena dia melihat ada hama penyakit dia terus biasanya langsung spontan ambil semprotkan pestisida kimia. Ini kaitannya dengan mikrobanya, dia pengaruh enggak? Ketengah terkena dampak enggak? Apakah dia akan mati semua ataukah masih ada mikroorganisme yang bertahan? Oke. Kalau pestisida sintetiknya itu dalam ibu perlakukan di tanah, yang pasti itu pasti akan ada dari pengaruh pestisida sintetik itu. Ya, jadi mikro yang ada di tanah itu juga pasti akan terganggu. Walaupun tadi kita beri misalnya bakterinya itu harus 1 miliar koloni bakteri yang harus kita berikan pada pupuk hayati itu yang terkandung pada pupuk hayati dan kita perlakukan di tanah. Tetapi ketika ibu memberikan karbofuran ataupun ibu semprotin insektisida, fungisida, itu pasti ada pengaruhnya. Kenapa? Karena tidak semua ketika kita beri mikroba di tanah itu tidak semuanya dapat bertahan pada cekaman dari pestisida sintetik. Ya, itu Pak. Sudah terjawab Bu Retno? Terima kasih. Ya. Sebaiknya bagaimana? Yang lebih bijak itu bagaimana? apakah boleh dicampur penggunaan pupuk hayatinya dengan pestisida kimia ataukah itu memang harus benar-benar terpisah untuk aplikasinya? Oke, bagaimana sih cara mengaplikasikan? Ibu bisa baca tentang pengendalian hama terpadu, pengendalian hama penyakit terpadu. Di situ bisa dilihat dari bagaimana ibu memperlakukan ketika masih di benih, itu bisa perlakuan benih, ya. Terus ketika kita ke lahan, pengolahan tanah, kita pengendalian pakai pupuk hayati, jadi perlakuan pupuk hayati. Terus ketika di umur tanam berapa, ibu bisa menggunakan misalnya pestisida sintetik, pestisida nabati, ataupun beberapa dari agensi hayati yang juga bisa mengendalikan penyakit tersebut. Seperti itu, ibu. Terus kalau misalnya kalau flying insect nih mau menyerang, misalnya lalat buah ataupun penggerek dan lain-lain, bisa menggunakan trapping seperti itu. Ya, itu Bu Retno. Ya, jawabannya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sahabat wisata tani, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Yang Pak Ismail ini. Pak Ismail, kelas hand. Akon malah. Pak Yus. Bu Yus. Ibu Yus, Ibu Yus. Ibu Yus. Yusnidar, silakan. Mana? Yas. Yes. Ya, baik. Siapa? Silakan. Nih, Bapak. Ya, udah, Pak. Ya, saya Pak Ismail, Bu. Ya, silakan Pak Ismail dari Banten, silakan. Oke. Makasih, Bu. Saya hanya pengen penjelasan tambahan aja, Bu, dari Bu Widya mungkin ya.
Ya, Pak. Kalau untuk pemupukan konvensional, kita kan harus memperhatikan pH. Ya. Gimana kalau untuk pemupukan pakai agen hayati? Makasih, itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Okay. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail. Pertanyaannya sangat berbobot sekali. Bagaimana kita pupuk hayatinya dari golongan apa dulu Pak? Yang tadi pupuk hayatinya ada dari mikrobanya majemuk ataupun mikrobanya yang tunggal. Bapak harus tahu dulu apakah itu bakteri atau cendawan. Kalau dia cendawan, di kondisi masam dia masih bisa toleran ataupun masih bisa bertahan. Tetapi bakteri Bapak harus menetralkan dulu keasaman dari tanah tersebut. Jadi harus tahu dulu pupuk hayatinya terbuat dari apa nih, mikroba apa yang tergantung pada pupuk hayati tersebut. Seperti itu Pak Ismail. Ya, oke, makasih. Sama-sama Pak. Silakan Pak Ahmad Syarif. Buyas. Buyas ini, silakan Buyas. Jambi, ya. Dari Bungo. Dari Jambi, silakan Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Esmanida Bu dari Kabupaten Bungo, Provinsi ya. Jambi. Ya Bu. Ini yang ingin saya tanyakan gini Bu, kalau seandainya sawah kita sudah mengandung FFA Bu, zat besi. Apakah itu berpengaruh terhadap pemupukan? Yang keduanya Bu, ini berdasarkan pengalaman Bu, saya nanam cabai. Terus cabai itu saya pupuk terlebih dahulu dengan NPK. Tapi kenyataannya cabai itu kecil-kecil sudah berbunga dan berbuah. Apa itu masalahnya Bu? Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ibu, pertanyaan tadi itu apakah pemupukan pada saat lahan itu zat besinya ada ya? Apa ya. Itu sangat berpengaruh Bu terhadap pupuk? Bisa jadi pupuk yang Ibu serahkan ke tanaman itu tidak diserap pada tanaman karena kondisi tanah Ibu itu masam. Harusnya kondisi tanah itu diperbaiki dulu Bu, baru pemberian pupuk kimianya. Kemudian yang kedua, mengenai cabai Bu ya, saya bilang tadi cabai, umur berapa Bu tanaman itu? Pada saat cabai itu kan pemberian NPK, masih kecil sudah berbuah ya? Kerdil gitu Bu, ya. Kerdil. Umur berapa Bu? Umur berapa? Itu di polybag, umur pindah tanamnya itu pada umur berapa? Pada saat sudah pindah tanam ke polybag, itu berapa umurnya dia sudah berbuah? Mungkin ini tidak di polybag Bu, waktu pembibitannya di lahan biasa. Terus mungkin sekitar satu bulan memindahkan ke ini, ke lahan pertanamannya. Terus langsung dipupuk gitu Bu. Sudah ditanam langsung dipupuk dengan ini, dengan NPK. Sepertinya beberapa bulan kemudian sudah mulai berbunga, masih kecil, masih kerdil gitu. Karena M-nya banyak. Itu pengaruhnya apa tuh Bu ya? Ya, baik. Makasih Bu Yas Maidar dari Kabupaten Bungo, Jambi. Menjawab pertanyaan yang pertama dulu mengenai unsur besi pada tanah, pada lahan sawah. Ya, biasanya kalau ada unsur besi di lahan sawah, di situ pasti ada proses, ada kandungan, sebelumnya ada kandungan pirit, ya, ada kandungan pirit di dalam tanah. Di mana ketika terjadi oksidasi, besi itu berpisah ya, berpisah dengan es. Besi berpisah dengan es, di mana besi itu akan menjadi racun bagi tanaman. Yang kedua, unsur es akan berasosiasi dengan oksigen dan hidrogen menjadi asam sulfat. Nah, asam sulfat ini bersifat masam. Jadi ketika di situ ada unsur Fe, di situ pasti ada pH-nya juga rendah. Jadi langkah yang bisa diambil di sini, kita harus melakukan
pembenahan lahan dulu ya, pembenahan lahan, atau melakukan ameliorasi. Yang dapat kita tambahkan ke lahan tersebut, yang pertama kita bisa menambahkan kapur ya, untuk meningkatkan pH tanahnya dulu. Meningkatkan pH tanah. Yang kedua, kita juga bisa menambahkan bahan organik. Bahan organik bisa dari pupuk kandang atau kompos atau yang lainnya. Ini juga dapat membantu untuk meningkatkan pH tanah ya. pH tanah juga dapat sedikit mengurangi untuk dampak dari FA. Ada baiknya juga ketika lahan sawah tersebut itu adalah sawah irigasi ya. Sawah irigasi atau bukan, Bu? Sawah irigasi, Pak. Oh ya. Sebagian ada irigasi, sebagian pada hujan. Oke. Ketika di lahan tersebut adalah lahan sawah irigasi, kita bisa istilahnya mencuci lahan, Bu. Mencuci lahan. Artinya besi tersebut kita keluarkan dari lahan dengan cara memasukkan air melalui pintu yang di atas, ya. Kalau kita bisa membuat sistem satu arah, kita memasukkan air di pintu pertama, di pintu yang lebih tinggi, dan membuangnya melalui pintu yang lainnya. Nah, itu kita dapat mengurangi kandungan FA di lahan tersebut. Nah, setelah FA-nya berkurang, baru kita bisa melakukan pemupukan. Jadi jangan dipupuk dulu, baru dikuras. Nanti pupuknya juga akan ikut terkuras juga, ya, Bu. Jadi kita kuras dulu FA-nya, baru kita tambahkan kapur, kita juga tambahkan pupuk kandang, dan juga bisa tambahkan pupuk. Nah, untuk pertanyaan kedua yang mengenai cabai, mungkin sedikit yang saya ketahui, ketika kita memberikan unsur NPK langsung di awal pertumbuhan, jadi di sini akan menstimulasi juga pertumbuhan generatif ya. Karena unsur P dan unsur K itu kan juga untuk pertumbuhan buah ya, pertumbuhan buah, sehingga akan mempercepat proses pembuahan. Jadi pada awal pertumbuhan memang sebaiknya kita berikan unsur N yang lebih banyak seperti itu ya, agar tanaman tersebut tumbuh kuat di vegetatifnya, dan ketika sudah mulai hampir umur berbuah, baru kita perkuat dengan unsur P dan unsur K-nya. Jadi yang di awal pertumbuhan kita lebih banyak unsur N dan P, dan ketika mau memasuki unsur umur generatif kita perkuat unsur K-nya. Seperti itu, Ibu. Ya Pak, mungkin saya tanggapi satu persatu Pak ya. Masalah ini ya. Pak, kalau masalah zat besi, memang kami mengadakan pengapuran. Setahu kami kan pengapuran diadakan sebelum tanam Pak. Sekian minggu baru bisa ditanam gitu. Nah, tapi di sini zat besinya sudah ditanam. Apakah zat besinya keluar setelah padinya ditanam, bibitnya ditanam? Apakah setelah bibit ini ditanam masih bisa kita beri pengapuran gitu, Pak? Terus masalah cabai tadi, kami menganggap kalau NPK itu mencairnya itu lambat, Pak. Menyerap ke dalam tanah itu lambat. Jadi makanya kita berikan di awal ini, di awal tanam. Itu, Pak, masalahnya. Oh, iya. Lahan sawahnya sudah begitu, Pak. Apa masih bisa diberikan kapur gitu? Ya, untuk pemberian kapur itu sebaiknya memang dilakukan pada awal ya. Awal pada saat persiapan lahan. Pada saat persiapan lahan. Dan juga untuk pengurasan lahan, istilahnya untuk menguras FA di lahan, itu bisa juga dilakukan ketika masa jeda. Artinya ketika setelah panen. Masih pesan, Pak? Ya, ketika setelah panen atau pada saat persiapan lahan, itu juga dilakukan proses pengurasan untuk membuang FA. Tapi untuk membuang FA tersebut juga bisa dilakukan ketika ada tanamannya, tapi dilakukan sebelum kita memupuk. Artinya selama proses pertumbuhan tanaman kita juga bisa untuk menguras FA itu. Untuk pengapuran
pada saat tanaman mungkin kurang efektif ya. Jadi dilakukan pada saat pengolahan lahan. Untuk NPK itu mudah larut, Ibu. NPK mudah larut. Yang tidak mudah larut adalah unsur P. Unsur P itu memang sebaiknya diberikan pada awal tanam. Itu ya, pada awal tanam itu dapat bertahan sampai dengan akhir pertanaman. Ya. Ya, Pak. Saya tambahkan sedikit, Bu, ya, mengenai cabai. Memang NPK itu mudah larut, Bu, ya. Kemudian alangkah baiknya pada saat pengolahan tanah itu unsur P saja yang dimasukkan ke dalam tanah. Karena unsur P itu lama bertahan dalam tanah, Bu. Penambahan P itu pada saat sudah ada tanaman, kalau bisa nggak perlu lagi, Bu. Karena di awal pengolahan tanah itu unsur P-nya yang harus diperkuat dulu. Baru unsur N-nya setelah tanah, baru unsur N-nya dipasang. Vegetatifnya unsur N-nya ditambahkan, baru pada saat generatifnya baru unsur K-nya yang ditambahkan. Alangkah baiknya pada saat pengolahan tanah itu unsur P-nya yang diperkuat dulu. Ya, Bu? SP tidak nama tahu KSP, Bu, ya? Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada yang raise hand, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini masih ada, masih banyak, silakan. Ahmad Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Sarif. Kenalkan, saya Sarif dari Sumeneb, Bu, Jawa Timur. Iya, Mas Arif, ya. Mungkin ada 3 pertanyaan, Bu, dari saya, Bu. Silakan, Bu. Ada 3 pertanyaan, Bu. Ya, mungkin yang pertama, kebetulan wilayah kami itu daerah sawahnya itu sering tergenang dan salinitasnya tinggi, Bu. Atau mungkin pH-nya rendah. Mungkin adakah cara aplikasi pemupukan yang efektif pada lahan-lahan tersebut, Bu, lahan sawah. Kalau seandainya dengan istilahnya apa ya, Bu, dengan penyemprotan di daun, apa itu bisa memungkinkan untuk aplikasi pemupukan itu, Bu. Ya. Terus yang kedua, tadi juga menarik tentang pupuk hayati. Kebetulan juga ini jadi pertanyaan petani. Kalau seandainya kita mengaplikasikan pupuk hayati, mungkin petani pasti bertanya, adakah cara sederhana mengetahui kalau kita sudah mengaplikasikan pupuk hayati, dampak terhadap pertumbuhan tanamannya, Bu? Cara yang sederhana, mungkin kalau kita memupuk urea, itu kan langsung berdampak, tanamannya menjadi hijau. Kalau untuk pupuk hayati, itu ada nggak yang secara sederhana, kalau untuk bahwasanya pupuk hayati tersebut sudah berproses. Nah, mungkin itu aja, Bu, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan Pak Sarif, ini bahwa di daerah Bapak ini pH-nya rendah, ya. Apakah ada pupuk, aplikasi pupuk yang efektif untuk diberikan pada tanaman, ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Baik. Terima kasih, Pak Sarif. Ini sesuai dengan sepengetahuan saya bahwa untuk di lahan-lahan salin, ya, lahan salin adalah lahan yang mendapatkan asupan garam dari bisa dari laut, bisa dari pasti dari laut, ya. Biasanya lahan-lahan tersebut berada di pinggiran, di pesisir. Untuk pendekatannya yang sampai saat ini masih bisa kita lakukan adalah pendekatan penggunaan varietas yang toleran terhadap salinitas. Seperti itu. Karena untuk gejala tanam padi yang terutama keracunan terhadap salin, itu gejalanya sama seperti padi yang kekeringan. Padi yang kekeringan. Jadi gejalanya sama, karena ketika padi tersebut keracunan oleh garam, maka dia akan seperti kekurangan air, padahal airnya banyak, gitu ya.
kita bisa menggunakan beberapa varietas yang toleran terhadap salinitas. Mungkin bisa di browsing atau ditanyakan ke BP Padi ya, Balai Penelitian Tanaman Padi. Di situ ada beberapa varietas-varietas unggul baru yang memang sudah dibuat untuk toleran terhadap tekanan salinitas. Seperti itu Pak Sarip. Yang kedua mengenai pupuk hayati, apakah ada cara bisa sedia secara langsung? Dan kalau kita tahu bahwa kalau kita memberi pupuk kimia bumia, ini bisa langsung dilihat ya hasilnya pertumbuhannya. Apakah ada cara untuk mengetahui pertumbuhan tanaman itu? Silakan Pak Bumia. Terima kasih Pak Syarif untuk Pak Jari yang asing lagi ya, karena sering mau bertanya. Oke, boleh dibuka slide saya, Mas Irfan, kalau. Oke, jadi kita di sini bicara. Itu yang pupuk hayati, yang pupuk hayati. Oke. Binuang, Kalimantan. Nah. BPTP. Iya. Kayak ketindan loh. Oke, di Wibu. Peto bawah. Ya. Nih, jadi kita bicara bukti bukan janji gitu ya. Nih, nah ini beberapa penelitian yang memperlihatkan ternyata benar ini kok tanya Rian. Ini ada tanah apa sawah yang tadi pada sawah dan juga gogo di gogo. Jadi ada pengaruhnya terhadap gabah dan juga kalau saya yang saya lakukan seperti ini pada tanaman kedelai. Untuk pupuk dasar saya pakai pupuk kandang. Terus saya bikin plot-plot, Mas. Jadi pengen tahu nih gimana pengaruhnya pupuk hayati. Berarti Mas bikin plot yang dikasih pupuk hayati dan plot yang tidak dikasih pupuk hayati dan bandingkan apakah ada pengaruh atau tidak. Kalau yang saya lakukan ini ternyata ada pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai, jumlah polong dan juga bintil akar yang dihasilkan dari akar kedelai. Bintil akar ini gunanya apa? Untuk melihat ternyata ada fiksasi N yang terjadi pengaruhnya ketika bintil akar banyak terbentuk, berarti fiksasi N terbentuk seperti itu. Ya. Jadi rhizobium yang dihasilkan oleh akar tanaman kedelai ini berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi kalau pengen lihat gimana nih pengaruhnya ya Mas harus bikin dulu nih plot-plotnya. Perlakuan yang dilakukan pupuk hayati dan perlakuan yang tidak dilakukan pupuk hayati. Seperti itu, Mas Syarif. Gimana, Mas Syarif? Saya kembali lagi ke Mas Syarif. Itu jawaban Ibu Amalia Rosa, Pak Syarif. Dari hasil penelitiannya bahwa terlihat bahwa pemberian pupuk hayati dengan yang... Hilang. Ya, hilang. Ya. Oke, mungkin udah terjawab ya, Mas Syarif ya. Oke, lanjut. Silakan, ada lagi raise hand, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan. Nah, itu Bapak yang ya, paling ujung itu tadi. Nah, Bapak Yulisman. Yulisman, silakan. Oh, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Ibu. Mungkin pertanyaan kami ini. Ya, nama Yulisman dari BPP Hujan Mas Kabupaten Muara Enim. Jadi mungkin yang akan kami sampaikan ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang terdahulu tadi, Ibu. Cuman kami ingin tanya, kami ini ada sawah tada hujan. Jadi ada karat, berkarat, airnya berkarat itu. Sehingga kalau tidak dikapur katanya, pertumbuhannya itu terhambat, kerdil padinya. Yang kami tanyakan dosisnya, dosis kapur dan cara melakukan kapur. Sudah itu jarak waktu kapur dengan pemupukan itu, pengapuran, berapa jaraknya, atau sama-sama pupuk dasar dengan kapur. Nah, bagaimana itu cara pengapuran, proses pengapuran pada lahan-lahan yang berkarat? Makasih, Bu, itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan Pak Yulisman, bahwa di sana itu ada sawah tanda hujan yang sifat tanahnya itu masam, Pak, ya. Itu pasti pH tanahnya sudah rendah.
tanahnya rendah itu harusnya perlu pengapuran. Pengapuran itu berapa sih? Pengapuran itu dilakukan, Pak, pada saat olah lahan, bukan pada saat ada tanamannya. Pada saat pengolahan awal sebelum kita tanam, kita beri namanya kapur untuk menaikkan pH tanah. Berapa sih yang diperlukan untuk memberikan pH tanah? Kalau kita sebenarnya untuk menaikkan pH tanah itu ya minimal 1 ton, Pak, per hektar. Kalau mau menaikkan berapa sih pH tanah yang Bapak inginkan? Kalau mau menaikkan 1 pH tanah dari 5 ke 6, paling 1 ton per hektar, Pak, ya. Untuk dan pembeliannya itu pun dilakukan pada saat olah tanah, bukan pada saat ada tanaman, Pak. Setelah ada olah lahan, kita perbaiki dulu lahannya itu, baru kita tanam, baru pada saat umur tanamannya sudah siap untuk dipupuk, baru kita beri pupuk. Silakan kalau ada tambahan dari Pak Gani. Ya, baik Pak siapa tadi? Pak Yulisman dari Muara Enim. Ya. Untuk pemberian kapur, ya tadi seperti dijelaskan bahwa